Cara membuat mie mawar Malaysia. Hidangan khas Malaysia ini mudah dibuat di rumah. Rasanya asam, manis, dan gurih dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Rahasianya ada pada api yang besar supaya mie-nya tidak lembek. Saya akan tunjukkan caranya. Jangan lupa follow IG dan subscribe YouTube channel Merdeka FM untuk resep-resep menarik lainnya di Glen Tasty Creations bersama saya, Chef Arya Putra dari Legastro. Thank you.
Acara ini dipersembahkan oleh Glam Society dan Merdeka 106,7 FM. Follow us at Merdeka FM.